What's up fans, balik gue Padilla Kita kembali lagi ke segmen Next In Line Hari ini kita akan membahas tentang salah satu pencetak poin terbanyak di DBL East Java Series Dan dia merupakan seorang rookie musim lalu Dia adalah pemain dari SMA Negeri 2 Surabaya Yaitu Bagus Hadi Prasetyo Bagus ini tingginya sekitar 178 cm Dia baru aja naik dari kelas 10 ke kelas 11 Jadi gue mengharap di musim mendatang ini bila ada DBL Bagus ini akan menjadi leader untuk timnya Oke jujur gue baru satu kali nonton Bagus kemarin Saat final uh, di East Java Series Dimana timnya dia kalah dari Sin Tapi yang pasti disitu gue bisa melihat Bagus ini potensinya cukup baik ke depannya Dari pert uh, pertama yang gue paling notice adalah mental bertandingnya dia Dia seorang rookie tapi bener tenang banget mainnya di final itu Jadi gue lihat beberapa kali dia tuh mendapatkan Uh, apa yang cukup sulit Tapi dia bisa menyelesaikannya dengan tenang Dan itu makanya gue bilang Wah kayak Bagus ini akan menjadi pemain Yang bisa mendominasi uh, Di BL East Java Series 2 tahun ke depan Di final tersebut Bagus selesai dengan 21 poin Dan juga merupakan top scorer di timnya dia uh, Dia punya duet juga Kevin O'Neill Tapi Kevin O'Neil tahun ini lulus Itu kenapa gue bilang uh, Bagus ini gue harapkan akan menjadi leader Untuk timnya di dua tahun ke depan ini Dan selain selama regular season di bial pun dia cukup konsisten banget satu season dalam 9 pertandingan dia memiliki rata-rata sekitar 16,2 poin per game jadi kayak memang anak ini pure scorer ya dan kalau gue lihat memang cara dia memposisikan badannya untuk mencetak poin saat layup tuh bagus dan juga tembakannya kayak juga cukup konsisten dari mid range bisa dari poin bisa jadi kita harus pantau terus nih kalau dia nanti bermain di DBL gue harapkan gue bisa nonton bagus lagi ke depannya dia pun main udah sempat sempet uh, ikutan di BL Camp juga tapi belum bisa lolos ke DBL All Star gue harapkan di tahun depan ini nanti kalau ada di BL Camp lagi uh, bagus bisa lolos ke DBL All Star kemarin lolos ke DBL All Star sepertinya pelatihnya ya, Coach Dimas kok gue baca-baca di DBL itu Uh, bagus ini sepertinya sangat mini sekali pelatihnya itu Coach Dimas Dimana dia memuji kok Coach Dimas ini tembakannya juga tuh point shotnya Dan juga jump shotnya ini oke okay banget Sehingga dia pengen belajar di Coach Dimas Dan kemarin juga katanya Coach Dimas ini sudah memberikan dia Beberapa ilmu baru nih yang didapatkan dari Amerika Jadi gua harapkan tahun depan ini Atau tahun ini pun uh, bagus bisa improve beberapa hal dari permainan dia Kalau ball handling sih gue lihat juga ball handlingnya oke okay. Bagus ini cukup lengket uh, saat melakukan fast tapi gue pengen sih lihat kok dia bisa bawa headingnya lebih bagus lagi Wah itu akan makin mantep sih game media So itu aja sih hari ini yang gue ingin bahas uh, Untuk Bagus Hadi Prasetyo Hopefully uh, gue bisa menonton dia lagi Nanti gue penasaran sih Nanti pengen lihat perkembangannya dia Saat uh, dia akan menjadi leader di timnya uh, SMA Negeri 2 Surabaya So guys thank you banget yang udah nonton hari ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace